kalau gue kasih tau lu nya ember nggak mulutnya? Enggak, ya udah cerita sama Kiki kenapa sih mbak? Bener ya? Iya. Jadi Andin itu mantan istrinya Pak Nino. Mbak Andin itu mantan istrinya Pak Nino. Gua bilang apa tadi? Mau gue sopet lagi? Ya maaf. Sekarang kamu ke kantor Gencek lagi, kamu cari informasi di sana. Tanya sama tukang ojek yang lain ya. Siapa tahu ada informasi tentang Sumarno. Baik Pak. Makasih. Seolah belum cukup rasa kecewaku soal Rena. Sekarang mama dan papa sudah kenal sama Rena. Dan sepertinya mereka sangat menyukai Rena. Andai aja mereka tahu siapa Rena sebenarnya. Gara-gara mau bahas soal Rena. Aku agak capek kok. Istirahat duluan ya. Ya, istirahat saya. Mumpung Nino mau tidur, gue bisa nanya ke mamanya Nino soal foto. Sayang, aku ke depan dulu ya, nemenin mama papa. Kamu istirahat ya. Mereka ada yang kenal sama Pak Sumarno. Selamat siang, Mas. Oh, siang, Pak. Mengganggu. Saya mau nanya. Iya, Pak. Ada apa? Ya, di antara Mas-Mas ini ada yang kenal Pak Sumarno nggak ya? Dia mantan driver ojek Gencek juga. Dia sempat tinggal di Jalan Emang Sari. Sumarno? Saya nggak kenal, Pak. Kalian ada yang kenal nggak sama Pak Sumarno, bekas driver ojek di sini? Dulu sih bilangnya abis menang lotre, dapat duit banyak. Mau buka usaha aja, mau berhenti jadi ojek. Tapi nggak tahu sekarang ada di mana, Pak. Menang lotre? Ya, makasih buat informasinya ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Oh iya, Inwas. Nama saya Randy. Kalau ada berita apapun tentang Pak Sumarno, tolong kabarin saya ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Siap. Baik. Ya, makasih. Ya. Saya permisi. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Lu tuh yang ngagetin aja lu ah. Kalau gua udah penyakit jantung, kelar gue. Ya Allah, bercanda, bercanda. Lagi no, apa sih lagi mikirin apa? Kayaknya berat banget tuh mukanya. Eh, hidup itu dijalanin aja, gak usah dipikirin. Gua lagi mikirin Pak Nino. Astagfirullahaladzim, Mbak Mirna. Mbak Mirna, gak boleh mikirin suami. Haram mbak hukumnya kalau mikirin suami orang. Bisa gak kalau ngomong tuh diayak dulu tuh? Tanya dulu yang benar.
Siapa juga yang mikirin begitu? Siapa juga yang demenan Panino? Dengerin dulu gue cerita. Udah. Kenapa sih? Enggak, gue tuh mikir. Kenapa sifatnya Panino itu tuh tiba-tiba jutek sama Rena? Biasa kan kalau gak dicariin, nongol aja. Langsung nyariin Rena. Beliin inilah, beliin itulah. Oh, sampai gue enek juga, sampai risih gue ngeliatnya. Nah, tadi sikapnya tuh tiba-tiba berubah. Nah, gue khawatir banget, gue bingung. Kenapa bisa begitu gitu loh. Apa karena Panino sama Elsa itu lagi berantem kali sama Andin. Jadi Rena kena imbasnya, ya kan? Ya bisa jadi sih mbak. Soalnya kan mbak Andin kan, waktu itu inget gak? Kan Mbak Elsa itu kan kayak marah banget, kayak cemburu gitu kan sama Pak Nino. Kalau Pak Nino deket-deket sama Mbak Andin. Ingat pas itu mamanya Mbak Andin nampar pipinya Mbak Andin. Apa yang udah kamu lakuin sama Nino? Berani-beraninya kamu cium suami adik kamu sendiri? Pak, tuh kan? Lagian Kiki juga heran, kenapa sih waktu itu Mbak Andin itu bilang kalau nggak ada apa-apa sama Pak Nino? Emang udah nggak ada apa-apa. Mereka juga udah cerai kok. Cerai? Siapa yang cerai, Mbak? Mbak Mina kalau ngomongnya jelas ya. Siapa yang cerai? Lu kagak tahu? Ah, gua kira lu tahu. Ntar kalau gua kasih tahu lu nya ember enggak mulutnya? Enggak, ya udah cerita sama Kiki kenapa sih, Mbak? Bener ya? Iya. Jadi Andin itu mantan istrinya Panino. Apa tadi? Mau sepet lagi? Ya maaf, kan kaget aku syok. Ya lagian ngomongnya kenceng banget sih kalau kedengeran sama bubos gimana? Kan kagak enak guanya. Ya maaf sih kan aku terkejut. Iya terkejut juga gak kayak gitu-gitu amat. Ceplas. Tadi ngagetin gua sekarang. Anjus, Miss Kiki. Ambilin. Ya, sama Ancus ya sayang ya. Iya, sayang. Cus. Ya, Cus. Mbak Andin, mantan istrinya Pak Nino. Tapi kok bisa nikah sama Mbak Elsa? Ini apa tuh sebenarnya yang terjadi? Bu, sini. Dah. Sini, cus geser dulu. Dan aku aja, cus. Aku yang lap. Boleh. Nih, pelan-pelan ya. Terus. Waduh. Si gemoy makin pinter nih. Iya, Rena anak baik, gak manja ya Ncus ya? Iya. Iya dong, Oma. Iya dong, Ncus. Mau jadi anak yang baik. Wow. Good girl, cucu Oma tersayang nih ya. Hebat, pintar. Main lagi, lanjut main. Oke. Mirna. Ya, Bu. Saya agak lelah. Mau istirahat dulu di kamar ya. Kamu temenin Rena main ya. Iya. Gak apa-apa Bu, ibu istirahat aja. Biar thank you, Mirna. Thank you, Mirna ya. Kamu sama Ncus ya? Iya. Apa kabar? Thank you, Mirna ya. Iya, Ibu. Sama-sama, Bu. Ayo, kita main masak-masakan lagi. Ayo.
Tadi Rena denger gak ya gue sama Kiki ngomong apaan? Rena kayaknya gak denger kali ya. Ya, mau masak apa Bu Gemoy? Sop, boleh. Kita iris-iris dulu.